Timnas voli putra Indonesia menutup AFC Championship 2023 dengan sebuah kemenangan melawan Thailand, Sabtu, 26 Agustus 2023, siang. Timnas voli Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 3-0, 25-21, 25-23, dan 25-21. Meski di awal laga sempat beberapa kali melakukan error dalam hal servis dan receive, namun Indonesia akhirnya mampu memperbaikinya dan sukses meraih kemenangan. Di set ketiga, Indonesia cukup banyak mendapatkan poin lewat upaya blok. Setidaknya 5 poin berhasil didapatkan dan menjadi titik balik keunggulan Farhan Halim dan kawan-kawan. Kemenangan dari Thailand ini membuat Indonesia sukses menyegel peringkat ke-9 di Kejuaraan Voli Asia 2023. Tak hanya itu, hasil sempurna 3-0 kemenangan atas Thailand ini juga memperbaiki peringkat Timnas Voli Putra Indonesia di perankingan dunia FIFA. Bagi Timnas Voli Putra Indonesia, kemenangan bukan hanya sekadar angan-angan. Namun, tidak hanya itu, gengsi juga dipertaruhkan, di mana Timnas Putra Indonesia dan Thailand telah lama menjadi dua tim terdepan dalam dunia voli Asia Tenggara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!